Kita coba nyalain dulu sebentar guys. Nyalain dulu lagunya. Nah, biar enak ya, biar ada lagunya guys. Alright guys, welcome back to UI guys. Di video kali ini kita akan coba memberikan informasi kepada teman-teman guys ya. Jadi malam hari ini saya akan menunjukkan kabar gembira guys. Ada kiriman paket ya. Kiriman video dari teman kita guys. Kita akan coba cek cari apa ya. Nah ini guys, kita cari yang namanya Don Pedro guys. Saya akan menunjukkan apa namanya schedule guys ya. Nah ini adalah Don Pedro kita guys. Jadi kalian bisa lihat itu di bulan Mei atau bulan kelima di tahun ini tuh Pedro bukan musimnya guys. Jadi ada kemungkinan teman-teman tidak akan kan dapat Pedro dengan bintang yang lebih tinggi guys ya. Masih tetap di bintang 1 ya karena bukan musimnya guys. Nah, nanti kita akan opening di sini aja guys di akuarium ya. Nah, di sini akuarium Costa Rica dulu guys. Yap, saya akan tunjukkan hasil kiriman video dari teman kita yaitu RRV Triple N ya, nickname di gamenya guys. Jadi beliau menyampaikan, beliau tuh ngirim ini guys, ngirim video sama kita spot atau titik yang ada di Mangrove Bay guys. Jadi buat teman-teman yang baru main di bulan Mei atau kita baru di bulan Mei ini pasti akan susah cari spot yang baru guys, karena biasanya titiknya itu berbeda ya, pindah-pindah guys. Walaupun kita tahu ada tiga ya, ada Crocodile Beach Bay sama Mangrove Bay ya. Nah, kita akan coba tunjukkan ke teman-teman adanya di Mangrove Bay, guys. RVNN ini ngirim dua video ya, titik yang ada di Mangrove Bay. Nah, nanti saya pun akan sisipkan jadwal bulan Mei ini, guys. Spotnya beserta tanggalnya, guys ya. Jadi teman-teman akan jauh lebih mudah dapetin Pedro dan lebih cepat, guys, kalau ada informasi seperti ini ya. Jadi thanks banget buat teman kita ini ya. Oke, kita akan langsung aja guys. Nah, ini yang ada di Mangrove Bay guys. Nah, dia dapat posisinya tuh ada di pojok kiri dari map. Itu dari Mangrove Bay itu agak ke atas guys. Pokoknya ini masuknya Mangrove Bay ya. Nah, kalian bisa lihat kan sebelah kiri itu ada garis pembatas guys. Nah, dekat garis pembatas itu ya. Nah, kita lihat real fight-nya. Teman kita ini ya, luar biasa juga ya. Dia strength-nya informasi ke kita 3 guys. Jadi buat teman-teman yang ingin sedikit mudah dapetin monsternya, bisa dinaikin strength-nya guys ya. Walaupun tadi agak-agak kedodoran gitu, tapi dia masih bisa kita tarik guys. Saya nggak tahu ini dia pakai apa ya. Pasti ini pakai monster root kayaknya ya. Nah, seperti ini guys. Real fight-nya lumayan, lumayan bagus teman kita yang satu ini ya. Keren ini guys. Posisinya ada di pembatas garis kiri guys, di atas mangrove ya. Jadi di Mangrove Bay itu banyak titiknya dan kita emang harus harus explore guys. Teman kita ini udah dapat titiknya nih. Nah, kalian bisa coba-coba ya, karena ada beberapa agak sedikit luas dan emang kadang random guys titiknya ya. Nanti akan saya tunjukkan apa video keduanya guys. Kita dikirimin dua video ya dari RVNN dan bentar lagi dia dapat guys. Bentar lagi dia dapat. Nah, kalian bisa pelajari ya cara nariknya guys. Ini udah bagus banget ini teman kita. Dikit lagi dia dapat guys. Satu kali lagi tarikan mungkin ya. Iya, ini harusnya dapat guys. Yap, nah guys, dia akhirnya dapat dan ini lumayan ya. Lumayan poinnya guys. Nah, teman kita dapetin di sini guys ya. Tuh, kalian bisa cek ya. Dia juga screenshot guys. Jadi kalian bisa coba di sini guys ya. Di mapnya Mangrove Bay atau nanti kalau jadwalnya di Mangrove ya. Kita akan pindah guys.
Nah, ini video kedua, guys, masih di mangrove ya. Cuman ini tidak di pojok kiri, tapi agak ke atas, guys, di apa yang namanya ya? Ada server beach kalau nggak salah. Di bawahnya server beach itu ya. Nah, teman kita udah dapat di sini, guys. Dia dapat lagi Pedro-nya itu masih di mangrove ya. Nah, lagi-lagi kemungkinan dia masih pakai wow kedodoran ya. Jadi kalau Pedro itu iramanya atau ritmenya dapat itu lebih enak, guys. Tapi kalau udah nggak dapat biasanya berantakan ya. Hampir keluar lingkaran. Wow, melorot lagi, guys. Hampir keluar lingkaran ya. Tapi masih bisa ditahan dengan strength 3 ini, guys. Nah, masih bisa ditahan ya. Jadi kalau strength-nya agak tinggi biasanya ikan itu masih bisa ditahan walaupun kita keluar dari perfect bar-nya, guys. Tapi kalau strength-nya kecil, 0 atau 1 lah, itu biasanya melorotnya lebih jauh, guys. Nah, kita coba pelajari, guys ya, pelajari real fight-nya teman kita ini, guys. Nah, dia tetap ayun ya. Jadi buat teman-teman tuh di ayun aja di belakang perfect bar-nya. Secara teorinya gampang, cuman kadang prakteknya itu susah, guys. Jadi intinya kalau ritmenya dapet itu enak, guys, ngayunnya ya, atau mainkan si perfect bar-nya ini ya. Tapi kalau ritmenya sudah nggak dapet biasanya berantakan. Nah, teman-teman bisa maksimalin lagi di pause bar berikutnya, guys, untuk dapetin ritmenya lagi ya. Nah, ini rata-rata sih sekitar 2 menitan, guys, untuk dapetin Don Pedro ya. Saya belum pelajari monster-monster yang lain, guys. Nanti kita akan coba hitung ya berapa menit dia dapat gitu ya. Ini sih saya cek videonya di 2 menitan, guys. 2 menit lebih 30 detikan ya. Ini dikit lagi dapat, guys. Dikit lagi dapat. Satu kali post bar harusnya bisa dapat ini. Iya. Yap, nah dapat lagi, guys, dia. Jadi teman kita udah ngirimin 2 video atau 2 titik yang ada di mangrove bay, guys. Jadi ini informasi yang sangat penting banget, guys ya. Alright, guys, thanks banget buat bro RV Triple N yang sudah mengirimkan video titik yang ada di spotnya mangrove bay, guys ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali pastinya bagi kita, guys ya. Thanks banget, bro. Dan seperti biasa saya akan sisipkan nanti jadwalnya di bulan Mei ya. Jadi teman-teman bisa cek. Ada 3 spot di apa namanya ini ya, Pedro, spot Pedro atau di Costa Rica, guys. Nah, nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan tanggalnya, guys. Jadi kalau 1 sampai 3 itu spotnya, tapi 1 sampai 31 itu tanggalnya, guys. Jadi teman-teman bisa sesuaikan tanggalnya atau harinya dengan spotnya, guys ya. Dan kalau di mangrove kita sudah dapat titiknya yang tadi ya. Nah, nanti kemungkinan saya pun akan coba cari titik yang lain yang ada di Crocodile Beach maybe atau di Crocodile Bay ya. Nanti kita akan coba explore lagi, guys. Semoga tidak susah mencarinya ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thanks buat bro RVNNN. Thanks banget ya. Sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thanks, guys.